Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya channelnya YouTube Dion Kora. Kali ini saya itu ada di jembatan yang menghubungkan jembatan di JPO ya, penyeberangan orang yang menghubungkan Kampung Sukarame dengan Babakan Sayang yang itu ke di daerah Stasiun Tegaluar, teman-teman ya. Nah, ini si jembatan ini ya, ini bakal menjadi jembatan kenangan. Karena nanti itu bakal digantikan dengan jembatan flyover sana gitu kan, teman-teman ya. Nah, ini tuh flyover ini tuh aksesnya nanti tuh ke sini. Ini dekat ke stasiun kalau di sebelah saya ya. Jadi di sini itu ada stasiun Cimekar. Terus dekat juga dengan stasiun GBLA dan Aljabar ya. Kesananya itu ada Semarekon, ada ke Gede Bage, Pasar Gede Bage, teman-teman ya. Ini ke stasiun Cimekar, teman-teman ya. Nah, jadi nanti si JPO ini digantikan dengan flyover, teman-teman ya. Nah, jadi nanti itu bakal jadi jembatan kenangan ya kayaknya ya, teman-teman. Karena kemungkinan pasti di nggak ada kayaknya, teman-teman. Coba kita saya ya, kalau ini nggak ada nanti kan ini buat jadi kenangan aja. Oke. Ini jembatan penyeberangan orang nih, di bawahnya di tol, teman-teman ya. Ini kan tuh si flyovernya udah dibangun kan, jembatan apa flyover stasiun Tegaluar. Nah ini teman-teman ya. Nah ini untuk jalan tol nih. Ini untuk yang ke arah Cileunyi ya teman-teman. Cileunyi, Sumedang, Garut sini. Nih ini udah dibangun seperti ini nih. Pondasi itu. Ya. Nanti kan ke sana tuh. Gitu. Oke. Nah ini. Ya, si jembatan ini nih teman-teman. Ini biasanya ini menjadi akses untuk ke Ciparai atau Majalaya ya. Si jembatan ini. Nanti kan diganti dengan flyover. Sementara stasiun Tegaluarnya ini di sini ya. Jadi stasiun Tegaluar itu dekat banget dengan stadion GBLA nanti itu ya. Terus stasiun Cimekar, Aljabar sama Semarekon, stasiun Gedebage juga cepat teman-teman ya, udah deket gitu. Nah ini nih, jadi jembatan yang ini teman-teman ya. Mungkin suatu ini udah beres si flyovernya ya udah. Gitu. Nah, ini kondisi flyovernya ya, flyover stasiun Tegaluar seperti ini teman-teman. Progresnya ya, ini progresnya yang sana udah pada terpasang ya. Si baja apanya, girder bajanya udah pada terpasang. Tuh. Ya, udah pada terpasang. Yang sebelah sini nih, yang di atas rel ya, teman-teman. Oh, ini juga udah. Yang sebelah sana udah malah mau dicor. Ini di bawahnya ya. Tuh. Nah, saya jalan kaki aja, teman-teman. Ada. Tuh. Ini udah pada dipasang ya. Tuh. Ini si girder bajanya, palanya udah dipasang ya. Kemarin saya rasa belum ya. Hari ini malah udah nih. Ini tanggal 6 Juni, teman-teman ya. 2023. Tapi ini belum tuh, masih ada satu lagi. Coba sebentar. Dua ya. Oh, satu-satu ya. Ini nih. Nanti juga ada girder beton ya. Kalau girder beton nanti biasanya di sana yang di tol. Tapi ini ku baja anu ieu mah. Ah, ini nih. Ini baja nih dua ya. Yang ini sama yang sebelah sana. Itu lagi dicor tuh yang atasnya ya, yang sebelah sana. Ini progres pembangunan flyover di Tegaluar ya. Teman. Ini pekerjaannya saya hampir tiap hari ke sini dikebut terus ya. Enggak berhenti, teman-teman ya. Nah, ini Kampung Sukarame, teman-teman ya. Yang tadi sebelahnya itu Babakan Cinta atau Babakan Sayang, teman-teman. Oke, coba kita lihat ya.
Nah ini kan nanti biasa kesini nih. Sekarang warga masih bisa kesini. Oh nanti kan ini jadi lalu lalang rel, nggak mungkin juga ya. Gitu. Nah ini stasiun Tegaluarnya ya teman-teman. Oh. Jadi ini stasiun Tegaluarnya. Tuh lihat. Ini progresnya ya. Udah si neon boxnya udah pada nyala teman-teman. Ya. Tuh. Udah pada nyala kan kelihatan ya. Nih tadi yang arah ke jembatan tadi ya. Ini yang ke arah GBLA, Aljabar, Stasiun Cimekar yang ke sini gitu, teman-teman. Ya. Oh ini tembusnya biasanya dulu ke Ciparai, Majalaya ya. Gitu. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Nah ini kan nanti kan nggak mungkin ya aksesnya ke sini ya. Jadi nanti kan via atas gitu ya. Ini sih lampu-lampunya udah terpasang ya. Ini. Tuh lihat nih stasiun gede Tegaluar. Nah ini yang ke kampungnya ya teman-teman ya, suka ramai gitu. Nah, ini stasiun Tegaluar ya. Oh, itu ada si kereta MU-nya tuh di, lagi dibungkus ya, kedinginan kakak bulan. Ya, teman-teman. Tuh si jembatan, ini untuk jembatan ya. Oh, pondasi-pondasinya tuh. Ya. Ini terus dikebut ya pengerjaannya ya. Oh, benar-benar ya. Ini terus dikebut teman-teman. Semoga cepat beres ya. Lancar pekerjaannya ya. Ini lampu-lampu ini juga udah pada terpasang tuh ya. Ya. Untuk nanti teman-teman ya yang suka biasa lewat JPO sana, inilah detik-detik terakhir ya sebelum ini beres gitu. Oke, ini untuk progres pelopornya seperti ini ya, masih pekerjaan. Terus untuk si stasiunnya juga ini progresnya ya teman-teman. Itu paham nih. Oke. Mana Pak? Nanti kita lebih dekat aja ya, teman-teman. Sedikit ya. Nanti di sana ada YouTuber juga, Pak Darpani ya, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini pernah ini kereta OCT itu fungsinya ya, dia itu untuk memastikan kelistrikan ya sepanjang rel gitu ya teman-teman ya. Ini lagi ada di stasiun Tegaluar Bandung teman-teman ya, China Railway Electrification Engineering Group.co.ltd. Nah itu ya. Nah, ini pas banget di bawah flyover. Wah, si Kang Eko, Pak Eko.
udah beres pelintasan ya, jadi lalu lalang lagi tuh. Kondisi stasiun Tegaluar.